datang jauh daripada Gombak. Gombak. Dalam hujan ribut pun sampai juga. Saya risau telefon-telefon tapi ustaz sampai, alhamdulillah. Selain daripada itu, of course lah ustaz kita, Ustaz Ahmad Tarmizi. Berdua ulama kita hari ini akan ke depan untuk bercakap sikit sebanyak mengenai Rasulullah. Walaupun kita dah 2 malam yang lepas, subuh pagi tadi pun cakap mengenai Rasulullah. Tapi cerita Rasulullah tak akan habis. Hatta kita di yaumul qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول مغفرة
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد yang saya muliakan pembuka bicara kita pada malam ini. Nampak pelik, TV mana pakai mic macam ni? TV sebelah. Okey, kita pakai ni. Nanti kita share-share. Yang saya muliakan, Al-Fadhil Tuan Haji Kenal Muhammad Abu, selaku pengurusi Surau Ahli Sabah, merangkap imam kita juga. Yang saya muliakan, Ayahanda Tuan Haji Ishaq, Tuan Imam, yang saya muliakan ayahanda-ayahanda semua, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bilal, yang saya muliakan dan saya raikan Al-Fadhil Al-Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik, selaku tetamu undangan kita pada malam ini, bersama dengan kita pada malam ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya malah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kita ke Hadratillah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana pada hari dan saat yang sangat bertuah ini kita dapat bersama berkumpul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang sekarang ini dalam proses memperelokkan, menambah baik lagi rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini. Nak besarkan lagi, nak cantikkan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kemudahan pada proses ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf kerana kelang kabut sikit pada petang ni baru sampai tadi. Terima kasih pada sahabat saya, Saudara Naim yang ambil saya kat airport tadi. Kebetulan delay sikit kapal. Dia tak sempat makan kambing lah ini. Mana? Tengok-tengok almari pun ada baju halakah saja. Jadi minta maaf lah ya, kita bersiaran langsung pada malam ini. Baju lain tak dalam gosok tuan-tuan, ada hak ni je. Jadi minta maaf lah. Jadi kita bersama pada malam ini pun merupakan ahli panel halakah juga, yang tak asing lagi. Guru saya, sahabat saya, ustaz saya, itulah Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafi bin Abdul Malik. Ada yang panggil Ustaz Hanafi Abdul Malik. Biasa dia orang glamour ni banyak nama. Jadi sedikit barangkali latar belakang daripada saya mengenai Ustaz Hanafiah pada malam ini, iaitu beliau merupakan ahli panel halaqah, beliau merupakan ahli panel Tanyalah Ustaz, beliau merupakan ahli panel DKZK Hijrah TV, beliau juga merupakan sekarang ini pengasas penasihat Sidim, penasihat Sidim. Nanti Ustaz akan sebutkan penuhnya. Saya tahu Sidim saja, satu pertubuhan, satu organisasi yang sangat baik, sangat hebat. Dan Al-Fadhil Ustaz Hanafiah juga merupakan pendakwah yang sangat padat jadualnya tuan-tuan dan puan-puan. Tambah-tambah dalam cuti persekolahan ini banyak program-program daripada JAKIM, program-program daripada jabatan-jabatan agama Islam negeri-negeri, yang mana Al-Fadhil Ustaz Hanafiah membantu
program-program yang dianjurkan oleh jabatan-jabatan ini. Ustaz Muhammad Hanafiah juga sebagai penasihat SIDIM yang saya sebutkan tadi, beliau telah berjaya membentuk sekumpulan anak muda yang barangkali tersasar sedikit perjalanannya, anak-anak muda yang terpengaruh dengan dadah, tetapi telah dipulihkan oleh Ustaz Hanafiah dan tim beliau, sehinggakan baru-baru ini keluar dalam paper, lahir beberapa orang, satu kumpulan daripada geng-geng anak-anak muda yang kita kasih ini, yang terjebak dengan dadah ini, menghafal Al-Quran. Nanti Masya Allah, Ustaz Hanafi akan sebut, mungkin boleh ulas sikit, kongsi dengan kita. Dan insya Allah pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita ucap banyak-banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Hanafiah ataupun Ustaz Hanafi, kerana dalam keadaan beliau yang semalam accident, tuan-tuan, Masya Allah, tu saya tengok tadi gocoh kat mana pula, nampak lebam-lebam ni lah. Rupanya accident, Masya Allah, syafakallah. Dalam keadaan begitu, Al-Fadhil Ustaz masih lagi bersama dengan kita pada malam ini. Kita ucap banyak-banyak terima kasih. Untuk maklumat Ustaz, saya pun baru lagi di sini, ya. Masih baru lagi di sini, hampir kurang lebih setahun dua begitu, menumpang teduh kasih di sinilah, di taman di Bangi ini, di Bangi Valley ini, di Qaryah Asabah ini. Alhamdulillah, satu Qaryah yang sangat hebat, sangat menarik dan sangat baik. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tadi masa saya di airport Penang, tuan-tuan, terdengarlah anak-anak muda duk bercakap. Dia kata Christmas tahun ni cuti 2 hari. Masya-Allah. Dia duk cakap, tuan-tuan, kita duk cerita dengar anak muda. Dia kata, Christmas tahun ni pelik, Ustaz, cuti 2 hari. Dia kata kat kawan dia lah. Jadi kawan dia pun macam blur-blur juga. Oh lah, macam rupa-rupanya dia tak tahu hari ni cuti Maulidur Rasul. Allahu Akbar. Itu maknanya satu persoalan, satu agaknya kalau tak ada cuti, barangkali lagi tak tahulah. Nah, barangkali lah. Sebab apa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab ada di kalangan kita, Ustaz, yang di antara suka dan tak suka, di antara nak sambut dengan tak sambut Maulid Rasul ni. Jadi dengan ada cuti tu, barangkali dia boleh hari ni cuti apa? Oh, cuti Maulid Rasul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah senarionya. Dan pada malam ini kita berada dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, membincangkan, berkongsi tentang susuk tubuh yang sangat-sangat kita kasih, yang sangat-sangat kita cinta, yang sangat-sangat kita sayang, iaitulah kekasih kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang lelaki yang mengorbankan dirinya, seorang lelaki yang, seorang insan yang sangat hebat, yang berjuang, yang mana menumpahkan kasih sayangnya kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tinggal lagi persoalannya, adakah kita ini layak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu taala, ya Allah, pilihlah kami sekalian menjadi hamba-hamba-Mu yang mana mendapat syafaat kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, Ustaz, kita ni tak pernah tengok baginda Nabi. Barangkali ada di antara kita ni, saya tak pasti, barangkali ada yang pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kurnia yang sangat hebat. Ya, kita tak pernah jumpa Rasulullah, kita tak pernah tengok bagaimana rupa paras baginda, bagaimana susuk tubuh baginda, nah, tinggi ke, rendah ke, putih ke, merah, cuma baca-baca kitab macam itulah. Nah, kita tak pernah jumpa kekasih kita, dan kita tak pernah terbayang bagaimana ke wajahnya. Barangkali untuk permulaan ini, saya nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk berkongsi dengan kita sedikit sebanyak tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, rupa paras dan sebagainya. Fala tafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu.
ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أمام yang saya hormati kenal Abu Samah. Saya ramai kawan nama Abu Samah. Muhammad Abu. Balah balik. Muhammad Abu. Haji Ali, ya Allah, sila. Salah type. Ya Allah. Alhamdulillah kenal, jarang jumpa kenal jadi pengerusi surau, dan surau ni memang terkenal. Seluruh negeri Selangor, surau ni terkenal. Mungkin kerana aktiviti dia, mungkin ramai jemput para penceramah. Jadi kami disembang-sembang di kalangan para penceramah. Ini surau yang subur usaha dakwahnya. Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan surau ni dia disebut-sebut di kalangan para malaikat dan terkenal bukan saja di Malaysia tapi mudah-mudahan di arasy Allah Subhanahu taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bila orang nak minta saya tolong kenalkan diri saya, saya cukup malu tuan-tuan. Saya tak boleh nak cerita pasal diri saya. Saya kalau nak cerita pun sikit-sikitlah. Sebab saya bukan orang yang layak mengajar. Pandai tidak, bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Saya wallahi malam ni datang bukan untuk mengajar. Yang duduk depan saya ni lebih alim daripada saya. Saya datang malam ni sekadar untuk kongsi saja yang mana saya ada. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat. Nama saya yang diberi oleh ayah saya Muhammad Ali Hanafiah. Muhammad Ali. Tapi nama yang sebenar saya Muhammad Hanafiah. Ada orang panggil saya Ali sebab daripada kecil bapa saya ni main boxing untuk Angkatan Tentera. Dia pegawai waran 2, pencen tahun 1991, nombor dia 209249, akhir servis di MINDEF. Saya pun sekolah tentera di Kem Terendak Melaka, APAT 291575 nombor saya. Kenal. Askar dia bangga. Saya first time jumpa kenal yang jadi pengurusi surau. Dah lah handsome. Allah. Subhanallah. Senang jumpa Allah. Nanti up sikit payment. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Subhanallah. Saya lahir tahun 1974, usia 41 tahun. Memang dah nampak tua lah, uzur. Saya mungkin susah sikit nak kenal muka saya sebab muka saya sentiasa berubah-ubah. Macam tu juga badan saya. Badan saya kadang-kadang kurus, kadang-kadang gemuk. Kurus, gemuk, kurus, gemuk. 3 tahun lepas hingga akhir tahun, awal tahun ni, 3 tahun lepas tu saya memang seorang yang kurus. Berat badan 57 kilogram. Tiba-tiba dia boleh naik balik. Berat asal 130, sekarang dah naik balik 100. Dia memang macam tu badan saya, jangan risau. Muka saya masa kurus orang ingat Azhar Sulaiman. Bila berisi ni orang ingat itulah Yip Man. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tak ada yang menarik pasal saya. Saya mempunyai 4 orang isteri. Dan ada, saya baru dapat anak ni, Ustaz. Baru dapat anak yang ke-9. Anak yang ke-9. Isteri saya. Oh. Allah, saya tersebut 4 orang isteri. Isteri saya yang pertama, orang Pakistan. Kedua, Jepun. Ketiga, saya nikah juga orang Jepun. Awal tahun hari itu, saya nikah orang Korea. Allah, saya bukan, ada makcik-makcik tanya, ustaz ni, tak ada yang berkenan ke orang Melayu? Saya minta maaf. Saya suka orang Melayu, tapi orang Melayu tak suka saya, macam mana nak buat? Tuan-tuan, isteri pertama, Faridah Hazi Mansullah. Yang kedua, Kawasaki Voyager 1200. Ketiga, Kawasaki GTR 1400. Keempat, Korea SYM 250 Evo. Made from Taiwan lah, tapi asal Korea. Tapi tak apa tuan-tuan, orang perempuan kau tengok je, dengar je ustaz kahwin ramai, dia dah ambil handbag nak balik. Duduk dulu kakak. Kalau tak boleh bergurau, pergi balik betapa dalam surau. Tuan-tuan dan perempuan, tapi bila Ustaz Tarmizi mengalunkan bacaan tadi, Allah tersentak. Allah, saya memang
Sedih tuan-tuan, hari ini ada orang mengatakan bahawa Nabi manusia biasa sehingga diberi wahyu baru dia menjadi Nabi. Tetapi dalam Al-Quran yang Ustaz Tarmizi bacakan tadi, subhanallah, ciri-ciri Nabi itu telah diceritakan dalam Quran, telah diceritakan dalam Zabur, telah diceritakan dalam Injil. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil, orang Yahudi nampak, dan bila dia bawa berdagang oleh Abu Talib ke Busrah di Iraq, orang Yahudi nampak, dia kata dia ni Nabi. Ada orang bisik bawa balik, takut orang Yahudi bunuh Nabi. Sedangkan pakcik-pakcik tak tahu dia ni Nabi. Tapi orang-orang Yahudi tahu. Orang-orang Kristian tahu. Sebab telah diceritakan dalam Zabur, diceritakan dalam Injil. Tuan-tuan, dalam Zabur dipanggil Yohanes, tak silap saya. Dalam Injil dicerita Nabi yang, tapi kalau tukar bahasa Arab jadi Muhammad. Tuan-tuan, apa yang nak cerita ni? Tanda-tanda kenabian daripada kecil telah diadakan, telah Allah tampakkan. Allah dah tahu Nabi ni, subhanallah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, ada yang mengatakan dia lahir 9 Rabiul Awal. Ada pendapat yang mengatakan 12 Rabiul Awal. Jangan bergaduh. Orang Melayu, dia kau silap. Nak sambut Maulid Rasul pun tarikh silap. Nabi lahir 9 Rabiul Awal. Dah jangan bergaduh. Yang paling penting sambut. Yang sambut sebelum ni, tuan-tuan, adalah para ulama di Nusantara. Dia tahu dan mereka memang yakin dengan mantan Perdana Menteri Malaysia yang lepas, Dr. Mahathir, Melayu mudah lupa. Memang kita lupa, tuan-tuan, kalau kita tak buat program macam ni, kita lupa. Dengan adakan majlis mengingati Nabi, bukan mengingati hari kelahiran Nabi, tapi kita mengingati Nabi sempena hari kelahirannya. Kita buat aktiviti macam ni, kita bersembang, bercerita tentang Nabi. Tuan-tuan, pagi tadi saya di Masjid Rawang, tajuknya Cintai Rasulullah. Tuan-tuan cinta tak Rasulullah? Allahu Akbar. Ada seorang pakcik jawab, cinta! Terkejut betul. Tengah-tengah cerita, ni 3 tahun lepas, tengah-tengah cerita kat Negeri Sembilan. Tengah-tengah cerita, ustaz, ni cerita-cerita pasal Nabi ni. Tiba-tiba ada pakcik tu, dia hentak air lantai. Lantai masjid tu buat dari kayu, dia hentak, bergegar masjid. Terkejut saya, tak pernah tengah ceramah hentak lantai. Dia pun berdiri, badan gedabang sah. Gadang-gadang. Misai melenting. Hei ustaz. Umur 73 tahun, badan besar, tegap lagi. Dulu Dan ni setan. Apa kojo Dan tak buat? Membunuh, merompak, menyamun, merogol semua kojo Dan buat. Dulu Dan setan. Kalau ustaz tak percaya, tanya setan. Lah, hai mano nak cari setan? Dia kata macam terkejut saya. Tak pernah, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa berlaku? Tapi pada satu malam, Dan bermimpi jumpa Nabi. Tu yang Dan berubah. Berubah pun lagu tu. Kalau tak berubah sebelum ni, mau dia humban penceramah. Tuan-tuan, saya tukar bahasa Bangi. Kalau saya kekalkan bahasa Negeri Sembilan, kau tak faham. Jadi saya translate bahasa Bangi. Dia kata pada satu malam, dia bermimpi, dia berada di tengah-tengah padang pasir. Subhanallah. Matahari amat terik. Allahu Akbar. Dia berjalan berbatu-batu ingin mencari air untuk meneruskan kehidupan dia. Namun dia tidak pernah menyebut nama Allah, berdoa pada Allah untuk mendapat air. Dia seorang yang tegap. Sehingga dia menadah peluh-peluhnya dan dia minum peluhnya kembali. Selepas beberapa jam berjalan, depannya pasir, belakang pasir, kiri kanan pasir. Matahari sangat terik, tak ada awan yang memayungnya. Ketika itu dia tak mampu dah. Gagah-gagah dia pun tak mampu dia merangkak.
bila merangkak tuan-tuan, dia merangkak berbatu-batu, tak mampu dah, dia mengesot dan dia rasa dia akan mati pada hari tersebut. Dalam sekoyong-koyong Farta Morgana padang pasir, dia nampak seorang lelaki menaiki kuda putih, memakai jubah putih hampir pada dia, dan kemudiannya merangkul lehernya, memberikan dia minuman. Tegukan pertama menyebabkan dahaga dia hilang seakan selama-lamanya. Tegukan kedua dia minum, dia rasa subhanallah, tenaganya lebih hebat daripada sediakala. Dia bangkit, dan bangkit dia ucapkan, terima kasih wahai sahabat, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kerana engkau telah menyelamatkan nyawaku. Siapakah namamu? Lantas sahabat tadi berkata, aku Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Dia ni pakcik ni tertunduk dan menangis. Bila diangkat kepala, Rasulullah tak ada dan dia terjaga. Saya kata, wahai pakcik yang mulia, boleh terangkan kepada saya macam mana indahnya wajah Rasulullah yang pakcik jumpa? Ustaz, saya indah sungguh wajah Rasulullah, tak tergambar Ustaz. Dia naik kuda warna putih, memakai jubah warna putih, kan? Rambut dia panjang Ustaz sampai ke bahu berwarna putih. Janggut dia sampai ke bahu Ustaz, sampai ke dada Ustaz berwarna putih. Dia memegang tongkat warna putih. Saya kata, pakcik, itu bukan Rasulullah, itu Galdaf, Lord of the Ring. Dia nak menipu Ustaz. Dia jawab, sesungguhnya syaitan tidak akan mampu merupai aku walaupun dalam mimpi, dalam tidur. Ush, pandai pakcik ni. Tapi memang tak tuan-tuan, kalau dia agaknya malam tu dia layan CD Lord of the Ring, malam tu dia mimpi dia ingat tu Rasulullah. Tak tuan-tuan, memang benar Rasulullah kalau datanglah mimpi betul dia. Tetapi ciri-ciri Rasulullah tidak akan berubah. Rasulullah hidupnya tuan-tuan, rambut Rasulullah hitam. Rambut Rasulullah hitam, sehitam-hitamnya rambut Rasulullah, panjang. Masa muda belah kanan, masa dah berusia sikit belah tengah, balik suruh suami sikat rambut belah tengah. Dah rupa terencat akal. Buat make, tak, kenal tak? Kenal buat macam mana pun dia handsome. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa berlaku? Rambut Rasulullah cecah ke bahu, tapi nak cecah tu dia bergulung sikit, beralun sedikit. Rasulullah tidak membenarkan rambut melintas telinganya. Dia beralun, dia gunting kemas. Selalu disikat dengan minyak bagira rapi. Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW wafat, umur 63 tahun, Sayyidina Ali mengira rambut Rasulullah. Lantas dikira rambut yang berwarna putih, iaitu uban. Di kepala Rasulullah hanya terdapat 10 helai uban. Di janggut Rasulullah terdapat 7 helai uban. Di kepala Rasulullah ketika Rasulullah SAW wafat 63 tahun, hanya ada uban 17 helai. Kita 36 tahun, bukan rambut dia beruban, bulu koning beruban, bulu hidung beruban, bulu leher, bulu ketiak, bulu-bulu yang lain semua beruban. Banyak sangat makan aji. Tuan-tuan sebut, bukan saya sebut. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, wajah Rasulullah putih kemerah-merahan. Ada orang putih-putih pucat macam mayat. Nabi tak pakai produk. Tak ada. Tak, Nabi tak guna produk tu. Yang putih tapi kemerah-merahan. Mata Nabi subhanallah besar dan mata hitam Nabi tu lebih besar. Mata hitam dia. Mata hitam tu bulat tu lebih besar. Dan hidung Nabi mancung, subhanallah. Hidung Nabi mulia mancung, sungguh pun mancung. Lubang hidung dia tidak terlalu besar. Tuan-tuan, sekejap saya nak cerita. Ada orang hidung mancung, tuan-tuan, macam tembok pemisah Cina. Bila orang panggil, Jang!
dia tak tahu, dia tak tahu kat mana orang panggil tuan-tuan sebab tinggi sangat. Ada yang mancung bertingkat-tingkat tuan-tuan. Aduh. Tapi hidung Nabi mulia, handsome tuan-tuan. Subhanallah. Pipi Nabi bila dia senyum putih dan berkumpul warna bulat merah. Telinga Nabi sempurna, tengkuk Nabi sempurna, dada Nabi agak bidang, lengan Nabi berotot, tangan tapak tangan Nabi lembut, jari-jari Nabi ni semuanya keras. Nabi berotot, peha Nabi besar, betis Nabi bulat, tapak kaki Nabi berlekuk, jari-jari Nabi panjang, kuku Nabi tak berapa panjang. Subhanallah, cantik Nabi. Kalau tuan-tuan kenal artis, tuan-tuan tahu artis tu lahir bila. Tuan-tuan tahu kampung kat mana. Tuan-tuan tahu macam-macam benda. Tapi Nabi, pernah tak tuan? Bila orang cerita, jumpa Nabi, cerita pakai jubah warna putih, rambut warna putih, percaya habis. Bodoh benar tu. Tapi mulai hari ni ubah. Dah dengar cerita sikit daripada saya ni, balik, buka Syama'il. Buka kitab-kitab, cari satu-satu macam mana diterangkan dalam hadis. Cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Nabi kalau berjalan dia tak mendabik dada. Nabi berjalan seolah-olah menurun bukit. Bumi. Abu Hurairah kata, aku berjalan dengan Nabi sedangkan aku berlari-lari anak. Bumi seakan-akan dilipat-lipat di bawah tapak kaki Nabi. Sebab apa yang berlaku bila dikaji, rupa-rupanya Nabi berjalan seolah-olah menurun tangga, kepala ke depan. Bukan Nabi tunduk, tunduk terlanggar tiang tuan-tuan. Nabi badannya bungkuk sikit ke depan. Bila berat badan kita bungkuk ke depan, movement kita lebih pantas. Boleh menghilangkan kecederaan tulang belakang, sakit sendi terutamanya lutut. Cuba jalan. Balik ni kan semua buat. Laju je jalan. Oh, ni cara Nabi jalan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu cerita sebersedikit. Round pertama. Subhanallah. Indahnya Nabi. Tuan-tuan, saya pernah bersembang dengan orang Bangi. Dia pernah bermimpi bertemu Nabi. Subhanallah. Allahu Akbar. Lain tuan-tuan. Orang yang telah bertemu dalam mimpi, jumpa Habibullah, kekasih Allah, ni lain. Dunia ni dia tak pandang dah. Dia tak nampak dah indahnya dunia. Kerana keindahan wajah Rasulullah itu lebih hebat tuan-tuan daripada keindahan dunia. Jangan tuan-tuan, saya tengok ulama-ulama, jumpa 2-3 orang ulama, subhanallah, yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Dia tak ada tergila-gila. Saya ajak Syekh, saya ajak, ya ustaz, boleh tak ustaz kongsi ilmu ustaz di televisyen? Ajak ni. Tak apalah. Entah buatlah kerja entah. Anah ni rasa hina sangat kalau ke TV. Dia punya perasaan. Perasaan dia tu lain macam. Dia lain. Anah. Tak reti nak royak dah. Dia pandang dunia ni tak ada. Kita ke TV nak glamour. Dia dah. Dia tak terfikir bab benda-benda macam tu tuan-tuan. Tapi hidup dia tak pernah susah. Antara salah seorang yang pernah saya jumpa tuan-tuan, nama dia Tuan Haji Wahid. Dia di Sungai Udang, Melaka. Subhanallah. Orang dia Allah. Tak tahu duit datang daripada mana. Ada rumah anak yatim. Orang pergi raya kat dia, dia bagi RM5. Dia tak kerja. Allahu Akbar. Inilah kebesaran Allah. Bila macam tu tuan-tuan, dia cuba menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Cara-cara Nabi berjalan, cara-cara mereka berdakwah pun berbeza. Ini untuk round pertama. Saya rasa kekal bersama Halaqah, akar tradisi ilmu. Tak tengok, rugi. Oh, orang sini hebat. Masya Allah, betul.
betul dan tepat dan benar sekali apa yang telah disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Memang pun kalau kita kadang-kadang kita tanya anak-anak student kita tentang orang-orang yang dia minat, tuan-tuan, contoh kita tanya player football, kita tanya dia, Ronaldo team mana? Oi, dia bukan setakat cakap team mana, tuan-tuan, dia tahu saiz jersey berapa, apa nak kasut apa ni berapa ratus, tarikh lahir semua ingat, kereta ada berapa buah, apa nama ni, apa ni jenis kereta boleh sebut, masya-Allah. Kita tanya Rasulul Azmi, Ulul Azmi. Nama dia ke? Bukan nama Rasulul Azmi. Siapa dia Rasulul Azmi? Kalau tunggu dia tuan-tuan seminggu memang tak dapat jawapanlah. Ha, jadi itu bahaya, maknanya jauhnya sekarang ini. Ya. Betul sangat apa yang Al-Fadhil Ustaz sebut tadi. Cumanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk utusan, sebagai utusan Allah Subhanahu taala. Sebagaimana kalau kita sekarang ni kalau ada perkara-perkara penting, benda-benda yang penting, kita ada utusan, kita hantar utusan, awak tolong pergi ke China, tolong runding dengan China macam mana kita nak awak balik tembok China nak buat kat Malaysia. Sah, dia hantar, dia tak hantar yang lekeh-lekeh. Nah, begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantar utusan-utusan baginda ke Madinah, siapa dia, ke Syam, ke Basrah, ke Kufah. Ada utusan-utusan baginda SAW. Namun kita hari ini seolah-olah agak meninggal ataupun kita meminggirkan utusan yang maha hebat ini, yang maha agung ini, iaitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan baginda Nabi SAW meninggalkan kepada kita dua perkara, yang mana bila kita ikut, kita tidak akan sesat sampai ke bila-bila. Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Cumanya mungkin Ustaz boleh kongsi kepada kita kepentingan ataupun betapa hebatnya utusan yang dipilih oleh Allah SWT. Pentingnya lelaki ini. Ustaz, fadhal. Wa ma ahsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi ni tidak di utuskan melainkan membawa rahmat kepada sekalian alam. Nabi turun, Nabi dilahirkan, Nabi dibesarkan, semua peristiwa tu ada kisah-kisahnya. Dan kita jangan, kalau kita tak sependapat dengan sesatu orang kata tak perlu sambut Maulid Rasul, kita jangan marah dia. Kalau kita marah dia, dia marah kita balik. Islam bukan agama kemarahan. Islam agama kasih sayang. Kalaulah Nabi masih hidup lagi, tuan-tuan. Andai Rasulullah SAW masih hidup lagi, tuan-tuan. Rasulullah tidak akan memarahi mereka ataupun kita. Tetapi mereka, Rasulullah akan buat apa? Rasulullah akan peluk kita dengan kasih sayang. Nabi adalah Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Kerana itu dia boleh berkasih sayang. Orang yang kantung jiwanya tak penuh dengan kasih sayang, dia takkan mampu berkasih sayang dengan orang yang lain. Orang yang penuh jiwanya dengan kemarahan, dia akan sampaikan kemarahan dengan orang lain. Nabi rahmat kepada sekalian alam. Bukan sekadar pada manusia, tetapi rahmat juga kepada para haiwan. Rahmat juga kepada banyak cerita, tuan-tuan. Ustaz-ustaz lain dah sentuh, kita biarkan saja. Nabi juga rahmat juga kepada siapa? Kepada apa? Kepada alam. Kepada bumi ni juga mempunyai rahmat. Tuan-tuan, saya nak cerita satu kisah. Ni kita berhenti azan tak? Tak lah. Okey, kita terus lagi. Gini, tuan-tuan. Satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itu sebaik tontonan, sebaik akhlak, sebaik contoh. Akhlak Nabi ada dua. Satu akhlak dengan Allah, satu akhlak dengan makhluk. Subhanallah. Tuan-tuan, Nabi siangnya seorang yang digelar daripada kecil Al-Amin. Daripada kecil Nabi digelar Al-Amin. Akhlak Al-Amin ni akhlak orang yang boleh dipercayai, orang yang jujur, orang yang amanah. Akhlak. Dan kemudiannya diangkat menjadi Rasul. Bila menjadi Nabi dan Rasul, tuan-tuan, maka Nabi ni membetulkan akhlak manusia.
Nabi membawa mesej tiga. Islam, iman dan juga akhlak. Islam apa dia? Rukun Islam. Mengucap dua kalimah syahadah. Solat. Nabi dah nak hampir wafat pun Nabi tekankan solat. Solat, solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tuan-tuan, saya cerita sikit ah. Bab solat ni kena. Tuan-tuan, Allahu akbar. Saya sangat cemburu dengan orang Bangi kerana ada salah seorang siak di Bangi ni menghembuskan nafas yang terakhir ketika sedang sujud pada Allah. Saya semalam, yang jadi saya agak sedih semalam kerana tiga berita kematian. Saya sangat sedih semalam. Saya kebumikan seorang je. Dua orang, satu di Vienna, tak sempatlah. Sahabat baik saya di Vienna. Satu lagi, dia orang Malaysia tapi pergi ke Vienna sebab ada tugas. Dia berdakwah di sana, tuan-tuan. Yang kedua seorang sahabat saya ni, anak buah pada kawan saya. Dan dia memang manja sangat dengan saya. Meninggal dunia, tuan-tuan. Tiga orang. Tetapi yang kita cemburu, orang yang meninggal dunia ketika solat. Allahu akbar. Kena ada cita-cita kita. Ya Allah, jadikan saat yang paling indah dalam hidup kami, ya Allah, apabila kami sujud kepadamu. Dan andai kau mengambil nyawa kami ketika kami sedang sujud kepadamu, itu adalah penghormatan yang paling mulia untuk kami yang kerap melakukan dosa. Allahu akbar. Sampai Bangi je saya akan ingat kisah tu. Sujud. Dalam sujud meninggal dunia. Siap aja, bukan kenal. Kenal lagi dahsyat meninggal dia nanti. Ada satu kisah di Kuala Pilah, tuan-tuan. Baru semayang raya. Allahu Akbar. Tengah semayang. Tahiyat akhir. Syahadu an la ilaha illallah. Meninggal dunia. Ketika menjadi imam solat sunat Aidil Adha yang lepas. Cantik, tuan-tuan. Baru-baru ni, tuan-tuan, ada kisah di Bunga Raya. Apartmen Bunga Raya. Seorang toke goreng pisang petang-petang. Tiba-tiba azan asar, dia pun pergi semayang. Imam tak sampai, dia jadi imam. Sujud terakhir, dia hembus nafas terakhir di situ, tuan-tuan. Kulit dia gelap, tuan-tuan. Sahabat saya mandikan jenazah dia. Ustaz, taklah cerah, taklah putih, tapi cerah, Ustaz. Tak pernah kami tengok wajah dia senyum dan secerah itu. Subhanallah. Ingat, sunnah Nabi selepas akidah syahadah, sunnah Nabi yang kedua adalah solat. Nabi mendirikan solat. Kita kena ikut Nabi. Nabi sebelum Nabi wafat, Nabi cakap solat. Ulang tiga kali. Solat, solat, solat. Tuhan, buat solat. Kalau kita rasa kita dah pandai di sudut ilmu, tapi kita tak solat, ilmu itu tidak akan memberi manfaat pada kita. Dah, seterusnya. Nabi juga berpuasa. Nabi menyampaikan mesej puasa pada kita. Dan kita puasa. Nak tahu tak sunnah Nabi puasa macam mana? Nabi berpuasa pada setiap Isnin dan Khamis. Tapi kalau ada jemputan, Nabi berbuka. Saya bukan tak nak puasa Isnin Khamis. Tapi setiap Isnin Khamis, orang jemput saya makan. Saya berbuka lah. Dan Nabi solat. Nabi bukan solat fardu saja. Nabi solat sunat. Cara Nabi solat sunat macam mana? Subhanallah. Kalau Nabi ada urusan, Nabi tertinggal solat sunat tu, Nabi akan qada solat sunat tersebut. Subhanallah. Nabi qada solat sunat. Kita solat fardu pun kita tak qada, tuan-tuan. Allahuakbar. Jauh kita daripada ajaran Nabi. Kejap. Seterusnya. Apa lagi satu isu? Nabi selalu solat sunat malam. Tahajud. Satu hari diutus Huzaifah Al-Yamani. Kau ikut. Saidina Umar cakap, kau ikut cara Nabi solat. Dia pun solat malam. Dua rakaat je Nabi solat malam. Tahajud Nabi dua rakaat. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Fatihah. Dan selepas surah Al-Fatihah, Nabi baca surah yang paling pendek dalam Quran. Islam ni mudah. Subhanallah. Nabi baca surah Al-Baqarah.
Habis di surah Al-Baqarah, Nabi tambah sikit dia. Surah Ali Imran. Habis di surah Ali Imran, Nabi tambah sikit lagi. Surah An-Nisa. 600 ayat lebih. 600 ayat lebih. Huzaifah Al-Yamani ikut. Lepas tu besok, Huzaifah Al-Yamani report pada Sayyidina Umar. Umar tanya, ha, apa Nabi semayang baca apa? Aku pun nak semayang. Dia kata, rakaat pertama, baca surah Al-Baqarah. Sayyidina Umar kuat iman. Okey, aku pun baca. Tak, dia rukuk lepas tu. Tak, dia sambung surah Ali Imran. Umar tercengang. Tanya lagi. Dia sambung surah An-Nisa. Huzaifah beritahu, wahai Umar, kalau ayat Quran telah turun sepenuhnya, nescaya dua rakaat itu Nabi akan khatamkan Quran. Kita tahajud macam mana sayang? Dahlah terkejut. Allahu Akbar, inna aqtayna kal kawsar. Rakaat kedua, confirm. Kul huwallahu ahad. Tak, bukan kenal. Bukan orang surau as-sobah, bukan. Surau as-sobah lain, tuan-tuan. Eh? Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya puasa. Lepas tu Nabi, zakat. Orang nak bayar zakat, kena orang kaya. Bukan senang nak keluar zakat. Jangan sebut rukun Islam ke-5, ke-4, zakat fitrah. Bukan zakat. Saya nampak ni mungkin ni hasil zakat. Sahabat-sahabat menyebabkan masjid surau ni akan lebih makmur, lebih luas. Cuma aircon malam ni tak berkuat. Kalau boleh kuat sikit, sedap sikit, tuan-tuan. Eh? Ha, zakat lah. Kena zakat tu membawa berkat. Dan akhir sekali, haji. Haji ni lambang love. Pertemuan kita dengan Allah, love. Love kita dengan Allah. Kita jumpa Baitullah. Allah Akbar. Orang yang pergi haji, orang yang pergi umrah, tetapi hati dia masih ada ingin pulang ke tanah Melayu ni, tuan-tuan. Sebenarnya dia ada penyakit hati. Orang yang pergi bertemu dengan Allah di Baitullah, dia kena ada cita-cita ingin sampai ke Baitul Makmur. Nak mati kat sana, tuan-tuan, kena ada. Tapi kalau kita pergi sana, lebih banyak tawaf kidai daripada tawaf. Kan? Ha, itu habislah, tuan-tuan. Hati dia masih tersangkut dengan dunia. Itu saya pesan, kalau orang pergi umrah, jangan bawa duit banyak. Jangan. Tak jadi. Umrah-umrah buat juga. Imam Malik, tuan-tuan, pergi umrah. Ini saya cerita sikit. Eh. Cintanya Imam Malik kepada Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW wafat dan meninggal di Madinah. Imam Malik tidak pernah duduk atas kerusi ketika mengajar. Dia duduk di lantai. Orang tanya anak murid, kata, tak puas tengok muka. Tak, aku takkan pijak kaki aku sedangkan jenazah Nabi ada dekat sana. Allahu Akbar. Dan Imam Malik tidak pernah memakai selipar, tuan-tuan, di bumi Madinah. Sebab Nabi kata, dia kata, aku takut kaki aku ni menyakiti tubuh Nabi. Punya cinta dia pada Nabi, tuan-tuan. Imam Malik, tuan-tuan, ketika bulan Ramadan, Imam Malik akan tinggalkan Nabi di bumi ni, di Madinah. Imam Malik akan pergi melakukan umrah. Imam Malik melakukan umrah sepanjang bulan Ramadan, satu hari tiga kali. Satu hari tiga kali, dua kali dalam keadaan berpuasa siang hari, satu kali waktu malam hari. Imam Malik melakukan umrah 90 kali dalam bulan Ramadan. Hanya sekalinya Imam Malik melakukan untuk dirinya. 89 kali Imam Malik ba'dal umrah untuk Rasulullah SAW. Ada sahabat-sahabat Imam Malik melihat sepanjang bulan Ramadan Imam Malik bertawaf dalam keadaan bengkak-bengkak mata. Imam Malik tidak membaca apa-apa melainkan berselawat sepanjang tawaf. Allahu Akbar. Cinta seorang imam kepada Nabi kita. Kita punya cinta lebih pada Ben Daud. Lebih teh tarik. Sampai sana, sini ustaz, sini ada jual teh tarik. Roti canai, ya Allah. Bukan orang bangi. Orang bangun. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, yang dirahmati Allah. Saya rasa terjawab secara ringkas, menjadikan rahmat kepada sekian alam. Nah, membetulkan akidah manusia, tinggalkan berhala,
sembah Allah yang Maha Esa. Dan kemudiannya kita cerita lagi akhlak. Nabi membetulkan akhlak. Akhlak Allahu Akbar. Kadang-kadang datang masjid, datang surau, serban putih, jubah putih, selipar putih, naik Myvi warna putih, rumah warna putih, tuan-tuan, Allahu Akbar. Tapi dengan bini, hui garang. Mari kita tengok akhlak Nabi dengan bini. Nak cerita tak habis. Tak habis. Saya ambil ringkas-ringkas ni malam ni. Sebab badan tak sihat. Jadi saya minta ringkas-ringkas je jawapan ni. Wallahualam. Tak puas tuan-tuan dan puan-puan kita dengar akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu akhlak baginda Nabi SAW. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bermati-matian dalam dakwah Nabi, dalam usaha Nabi menyampaikan Islam, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kalau kita perhatikan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam begitu bersungguh-sungguh menyerahkan segala jiwa raganya dalam berdakwah. Di pulaunya Nabi, dihinanya Nabi, dicercanya Nabi, pengikut-pengikut Nabi diseksa dan sebagainya. Hatta bukan kata orang tua, tuan-tuan, budak-budak, kanak-kanak pun sama apa ni, membaling anak-anak batu kerikil kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggakan kasut ataupun sepatu yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaikan ditakungi ataupun berisi darah kerana anak-anak batu yang dilontarkan oleh penduduk di Taif kerana menolak kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bayangkan tuan-tuan, kita sampai suatu kawasan, kita nak pergi suatu kawasan, tiba-tiba kita dihujani dengan kata-kata keji, dengan anak-anak batu dibaling kepada kita. Kalau setakat kata-kata itu boleh buat tak dengar lagi, tuan-tuan, ini dibaling sehingga berdarah, tuan-tuan. Sehinggakan bukit bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jika kamu hendak aku hempapkan penduduk di tempat ini dengan gunung, dengan bukit, dengan aku ini, aku akan buatnya serta-merta. Aku hanya menunggu arahan daripada kamu, ya Rasulullah." Bukit tidak mampu melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina seperti itu. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang sangat kasih kepada umatnya, jangan buat begitu, jangan. Barangkali manusia ataupun masyarakat ataupun penduduk pada saat ini mereka menolak aku, mudah-mudahan keluarganya, mudah-mudahan generasinya, mudah-mudahan anak-anaknya, cici-cici cucunya pada suatu masa nanti menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan, tak apa, biarlah. Allahu akbar. Begitu hebat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di medan jihadnya, di medan perangnya, tuan-tuan. Allah, masya-Allah. Namun sekarang ini sedih, Ustaz. Bermacam-macam usaha, bermacam-macam pihak, bermacam-macam perkara yang dibuat untuk menghalang usaha meneruskan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghilangkan kenal kita kepada Nabi, menghilangkan terus kita kenal dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat bahaya, tuan-tuan. Tadi saya sebut satu, Krismas 2 hari, dia kata kebetulan tahun ni cuti dekat sebelah-sebelah. Kalau dekat airport tu ialah memang Krismas lah sambutannya. Rasulullah tak ada tertulis ke apa ke, tidak ada, semua pasal Krismas. Tayangan TV pun tak ada, semua Krismas semua. Dah, Allahu Akbar. Anak-anak kita, cucu kita, kita takut. Bagaimana kita nak berhadapan dengan suasana ataupun masa yang akan datang sekiranya perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika dahulu semakin pudar, semakin hilang sekarang ini. Mohon komen, Ustaz. Saya nak jawab soalan Ustaz Tirmizi dengan pengalaman saya ketika berada di London, di UK. Di UK, tuan-tuan. Saya ditugaskan di UK untuk mencari Sofia Yusof di London.
sebab dia ni sebenarnya anak angkat kepada salah seorang bekas Perdana Menteri Malaysia. Sayang sangat. Sponsor apa semua, alhamdulillah. Tiba-tiba jauh keluarga daripada ni. Walau macam mana pun kasih sayang tu tetap ada juga. Dan apa berlaku tuan-tuan? Pergilah cari kat sana. Selang beberapa ketika kami jumpa. Dan kemudiannya saya dijemput pula untuk berbahas, bukan berbahas, berdialog di dalam sebuah gereja di sekitar UK ya. Jadi masuk dalam gereja. Surat jemputan tu sebenarnya persamaan Islam dan Kristian. Jesus and Muhammad. Jadi pergilah, saya punya bahasa Inggeris, saya minta maaf, bukan saya seorang yang angkuh. Saya punya, my English is very, very excellent. Saya minta maaf. My English is very, very excellent breakdown. It's not broken anymore, jahannam tu. Tapi, bantuan Allah, saya pergi juga, saya yakin Allah Ta'ala tu wujud. Walaupun berada di mana-mana, Allah Ta'ala tu wujud. Pergilah. Dengan harapan saya, ada translator. Orang yang boleh ni. Rupa-rupanya saya seorang Muslim saja. Pergi pada hari tersebut, kawan-kawan saya ada urusan yang lain. Jadi saya pergi. Hujah dia yang pertama sebenarnya bukan persamaan. Tetapi cuba untuk jatuhkan saya, credibility saya sebagai seorang Muslim. Dan rupa-rupanya father ni, John ni, dia sebenarnya telah berdakwah di Asia Tenggara dan telah memurtadkan lebih 17,000 orang-orang Islam di Asia Tenggara ni. Dia ada 4 soalan. Sebenarnya ada 5, tapi saya ambil 4 saja. 4 soalan yang menyebabkan seseorang tu murtad. Pertama, dia kata, Brother Hanafi, can I ask you something? Sure. Brother Hanafi, what's your opinions? Orang putih, dia cakap orang putih memang lorat lah. Kan? Macam orang Melaka, lorat Melaka, lorat Liverpool, lorat Liverpool, lorat Oxford, lorat Oxford, dia berbeza-beza. If I'm say, Muhammad is sex maniac. Memang, image Nabi Muhammad bagi kaum Kristian sekarang ni, adalah seorang yang sex maniac, seorang yang gila seks. Saya nak dengar suara umat Nabi Muhammad yang ada dalam surau As-Sabah ini. Betul ke Nabi Muhammad seorang yang gila seks? Betul atau tidak? Saya nak dengar suara perempuan. Betul atau tidak Nabi Muhammad seorang gila seks? Betul atau tidak? Kuat tidak tu. Tiba-tiba balik malam ni, suami sebut, yang-yang, tadi kat surau, abang dengar suara sayang. Tidak! Kalau macam tu, beranilah abang. Tengok ayang punya iman dah kuat. Boleh tak abang nikah dengan Cikgu Kafa tu? Hei! Gatal! Dah tua-tua. Tapi nak nikah lagi seorang lagi. Gatal tu bracket gila seks. Gila seks. Saya tahu tak apa jawapan saya. Nabi Muhammad orang kahwin ramai. Rasulullah SAW seorang yang beristeri ramai. Isteri ramai tuan-tuan. Kadang-kadang ustaz tu famous. Hebat. Tiba-tiba bila dia berkahwin seorang lagi, orang tak panggil dia. Sorry. Sorry. Surau As-Sabah tak panggil dia. Tu kita orang kekal. Kan? Takut tak kena panggil. Tak tuan-tuan. Gini. Isu dia. Muhammad, bila ditanya soalan tu pada saya jawab, Father, I'm agree with you. Terkejut father tu. Father, I'm agree with you. Tak pernah tengok father macam tu. Terkejut. You agree? Muhammad is sex maniac. Yeah. Absolutely. I'm agree with you. Terkejut beruk father tu. Apa makna agree? Saya setuju bahawa Muhammad ini sex maniac. Ini teknik dialog. Agree for disagree.
Apa yang saya cakap itu dia terkejut. Terkejut. But father, I know you have a lot of knowledge about Islam. Can you tell me what is socio-economy? Apa socio-economy penduduk Mekah ketika itu? Well, I will explain you. I will explain bahawa penduduk Mekah ketika itu sangat indah dari sudut pembangunan socio-economy kerana pusat perdagangan. Tetapi sebenarnya lokasi Mekah tak berapa strategik. Jeddah lebih strategik. Tapi saya tanya father, kenapa Mekah famous? Sebenarnya saya dah buat kajian, Mekah famous kerana menyediakan para pelacur yang daripada umur 6 tahun hingga 9 tahun. Itu yang menyebabkan Mekah famous selain terdapatnya Kaabah, selain jual berhala dan pusat perdagangan. Tapi yang menyebabkan orang Yaman naik ke Mekah kerana para pelacurnya daripada umur 6 hingga 9 tahun. Sekiranya orang Arab tidak ada anak perempuan mereka dilanggan, mereka akan tanam anaknya ketika 9 tahun, anak perempuan. Dan menyebabkan orang Syria datang, orang Iraq datang kerana pusat pelacuran. Yang paling cantik dalam dunia adalah Mekah ketika itu. Dia cakap macam tu. Memang niat dia untuk memburukkan Islam. Jadi dia cakap macam tu. Oh, father, can I ask you something? Boleh saya tanya father satu? Kalau seseorang itu gila seks, perlukah dia berkahwin? Atau cukup sekadar melanggan pelacur? Atau pergi spa, urut geli-geli? Banyak tempat boleh lepaskan maksiat? Ataupun menjadi perogol? Perlukah dia berkahwin dan memikul komitmen? Dan perkahwinan itu dianggap satu perkahwinan hubungan yang suci dalam agama Kristian dan agama Islam. Tuan-tuan, separuh daripada gereja tepuk tangan. Subhanallah. Ni, jangan. Tuan-tuan, saya tanya father tu. Tuan-tuan, dia kata dia paling banyak memurtadkan orang, maaf salah, Terengganu, Pahang, Terengganu, dia ambil Pahang, dia melentang macam ni. Sampailah ke Selangor. Ramai. Dan dia turun sampai ke Padang. Turun. Dia ada macam ni. Di pembahagian tugas padri-padri ni, dia ada garis macam tu. Dalam ni dunia, dia garis macam tu. Ha, ni tugas kamu. Ni tugas kamu. Dia ada panggil MBB. Malay, Muslim. Saya lupa lah tu dia. Tapi itulah lebih kurang cerita dia. Kejap, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, satu lagi usaha mereka adalah untuk dapat kalimah Allah tu digunakan dalam Bible. Sebenarnya nak guna dah lama guna dah. Tapi dikecohkan hal itu supaya orang, oh, ada yang terdengar kisah tu, dia sensasikan isu tu. Menyebabkan orang, oh, akhirnya dalam suasana macam tu, ramai juga orang Islam yang murtad. Dah, cukup. Yang kedua soalan dia, mengatakan, Muhammad is stupid. Did you agree with me? Dia kata, Jesus is very clever. Orang-orang Kristian hari ini ikut Jesus. Jesus boleh menghidupkan orang mati. Orang buta boleh celak. Tak betul. Pakar-pakar perubatan hari ini siapa? Orang Barat, pakar farmasi. Orang mati nak mati ni, dia guna pam elektrik tu, cuk, boleh terjaga. Buta, boleh ni. Boleh celak, tuan-tuan. Wih, banyak, tuan-tuan. Orang Islam apa dia? Ikut Nabi bodoh, tu pasal orang Islam bodoh. Kalau ikut saya punya baran, tuan-tuan, memang mati father tu hari tu. Tapi kita dalam keadaan dialog, kan? Jadi sabar. Sabar, tuan-tuan. Saya kata, oh, father, I'm agree with you. Dia terkejut lagi. Ha? Agree kan dah lempang aku kan. Father, I'm agree with you. Saya pun angkat Quran kecil dalam poket saya. Father, ni Quran. Yeah, Quran dia kata. But we not call holy Quran. Because dia kata Quran ditulis oleh Muhammad. Father, now you agree with me. Can I ask you one question? Dia pun, hai, apa lagi ni?
Bolehkah orang yang father kata bodoh tadi menulis Quran setebal ini? Boleh ke tak boleh? Odian jawab. Dalam church jawab. Tak boleh. Now you agree with me. Bahawa Quran bukan ditulis oleh Muhammad. It's word from Allah. Oh, lagi tepuk tuan-tuan. Tepuk. Datang surau, datang masjid. Tak pernah orang tepuk. Dalam gereja orang tepuk tuan-tuan. Alhamdulillah. Apa pun kisah? Itu dua. Poin nombor dua. Nombor tiga poin yang menyebabkan ramai orang murtad daripada agama Allah. Yang kedua tuan-tuan. Muhammad is terrorist. Pembunuh. Bunuh. Muhammad suka membunuh. Muhammad suka berperang. Saya tak boleh jawab dari sudut ilmiah tuan-tuan. Sebab saya bukan ada pangkat doktor. I don't have PhD. Ataupun degree tuan-tuan. SPM pun kantoi sini. Saya sekolah tadika je tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jelas. Dia kata Muhammad adalah seorang teroris. Kerana tu umat Islam. 911 isu macam-macam lah dia bangkit kan. Saya kata, ya, father, I'm agree with you, Lord. Lagi sekali dia berpeluh, dia lap peluh dia. Oh, man. Dia sebut, man. Masa dia sebut, hey, man. Oh, man. Dia cakap, oh, man. You should say, oh, my God. Oh, dia lagi berpeluh ni. Father, it's okay. If your perception, saya cakap bahasa Bangi. Bangi ni famous dengan air jagung Bangi. Saya teringin cari ni kejap lang. Tuan-tuan, saya jawab gini. Father, saya tak kisah apa pandangan orang-orang Kristian pada orang Islam. Mengatakan Nabi Muhammad teroris ataupun kami teroris. Tapi kami sayang Nabi kami. Kami tak bunuh Nabi kami. Father, can I ask you one question? Father, kalau saya lempang anak father, father marah tak? Dia kata, mestilah marah. Father kata, Jesus anak Tuhan. Orang-orang Kristian sayang Jesus. Tapi orang-orang Kristian sendiri memukul Jesus. Tuhan ataupun anak Tuhan dengan duri-duri, pohon-pohon duri. Kemudian disalib, dipaku tangan-tangan Jesus. Dipaku, dijemur tiap hari sampai mati Jesus. Walaupun kami dicop teroris, tapi kami tetap sayang Nabi kami. Tetapi kamu mengatakan Jesus anak Tuhan, tetapi kamu berlaku zalim kepada Jesus. Tengangah tuan-tuan. Saya pun tak berapa tahu apa jawapan saya masa tu, tak berapa sedar. Yalah, my English is very excellent kan. So, I don't know. Hentam semacam. Tuan-tuan, audience tepuk tuan-tuan. Kali ini tepuk dalam keadaan berdiri. Last kali soalan yang menggoncang iman manusia. Saya tanya tuan-tuan. Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad ke Nabi Isa? Nabi Muhammad dah wafat. Nabi Muhammad dah wafat. Kuburnya di mana? Makamnya di mana? Di Masjid Nabawi, Madinah. Tuan-tuan dah pergi ziarahan. So, Nabi yang hidup lagi, Nabi apa? Nabi Isa. Itu soalan dia terakhir. Allahuakbar. Siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad ke Nabi Isa? Ya Allah, tuan-tuan. Saya tanya betul-betul ni. Nabi terakhir, Nabi Muhammad ke Nabi Isa? Ya Allah, ya Tuhanku. Dan Rasulullah SAW dah wafat, tuan-tuan. Siapa yang hidup lagi? Siapa hidup lagi? Nabi apa yang hidup lagi? Nabi apa yang hidup lagi? Nabi Isa. So, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad ke Nabi Isa? Oh, susah orang panggil. Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Betul lah. Betul lah, tuan-tuan. Kalau kat surau lain, dah hancur lah. Nabi Isa. Oh, kan? Tuan-tuan, itu kaedah dia memutarbelitkan agama. Terutamanya pada golongan orang yang jauh daripada agama. Ataupun menjadi mangsa. Isteri yang menjadi mangsa poligami suami yang tidak adil. Isteri mengeluh kesah. Pergi cari kaunselor keluarga. Kaunselor keluarga akan masukkan jarum. Ha, tu dia. Tuan-tuan kadang-kadang kita mengadu kat jiran kita. Oh, my husband not come back around one year.
care about me. Don't give me money. Kan, orang akan masuk jarum. Belum ada lagi penasihat yang kata, eh, teruskan perkahwinan. InsyaAllah, suatu hari nanti suami kamu akan berubah. Tak, semua cakap, kalau macam tu cerai je lah. Kan? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kejam. Orang tu murtad. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tetapi Nabi yang datang, dia kata Nabi Muhammad, Nabi yang turun membunuh Dajjal, Nabi apa? So, Nabi terakhir, Nabi Muhammad kan Nabi Isa? Yang bunuh Dajjal siapa? So, Nabi yang terakhir, Nabi Isa ke Nabi Muhammad? Oh, kak. Mentang-mentang pengungsi kenal. Tuan-tuan semua, ya Allah. Dah kejap. Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Tuan-tuan, sebab satu je. Sebenarnya Nabi Isa pernah berdoa. Setiap kali Nabi Isa beribadah, Nabi Isa berdoa, ya Allah, jadikan aku umat Muhammad. Nabi, Rasul doa, ya Allah, jadikan aku umat Muhammad. Kita yang dah jadi umat Muhammad, nak selawat pun susah. Tuan-tuan, kerana itulah Allah utuskan Nabi Isa turun bunuh Dajjal. Tetapi Nabi Isa akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, yang Nabi Isa menjadi imam dan memimpin solat Jumaat satu hari nanti dengan mengikut kaedah solat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya tak boleh cerita panjang, cerita ni panjang sebenarnya. Nak cerita saya tengok jam dah pukul 9. Tuan-tuan elok je muka. Kalau tak suka buat muka boring. Saya cepatlah berhenti. Ni semua tengah-tengah ni. Tuan-tuan, saya ringkaskan sikit. Satu soalan saya. Kita dengar siapa yang berselawat ke atas aku, Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. 10, 100. 100, 1000. Allahu Akbar. Saya nak tanya, when the last time? Bila kali terakhir? Bila kita berselawat ke atas Nabi, kita rasa Allah sedang berselawat atas kita. Bila rasa? Kalau kita dapat rasa, kita berselawat ke atas Nabi sekali, Allah selawat 10 kali. Mustahil pada hari tersebut kita akan jadi orang yang kecewa. Mustahil pada hari tersebut kerana Allah selawat atas kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dah. Pujuklah hati kita hari ini, tuan-tuan. Nabi sendiri berselawat ke atas dirinya sebanyak 100 kali sehari. Maka kita galakkan diri kita berganda-ganda. Lebihlah. Kadang-kadang lebih banyak mengumpat. Lebih banyak 2.6 lah, 2.6 lah, 2.6 lah. Tapi selawat tak juga. Pujuklah hati kita untuk berselawat. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Insya-Allah nanti selepas solat Fardhu Isyak nanti kita usai solat, kita sama-sama basahkan lidah kita bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Saya ingat ini yang terakhir, Ustaz. Terakhir oleh kerana kehadiran Ustaz dan umum maklum mengetahui bahawa Ustaz sangat-sangat bergiat secara aktif sangat dalam bidang dakwah. Bukan memilih sasaran-sasaran dakwah, bahkan ada setengah-setengah kelompok sasaran dakwah Ustaz tu, kalau kita perhatikan, Masya Allah, agak susah kalau kita nak kita fikirkan, susahnya macam mana nak dakwah kat diorang ni. Dan saya sangat tertarik dengan perkongsian Ustaz tentang dakwah-dakwah Ustaz di ceruk-ceruk, contoh di Sabah dan sebagainya. Jadi kalau boleh untuk akhir ini, mudah-mudahan kami semua yang hadir ini dapat mengambil satu semangat dakwah. Mudah-mudahan kalau boleh Ustaz kongsikan satu dua pengalaman Ustaz dalam berdakwah, insyaAllah. Terima kasih Ustaz Tarmizi. Tuan-tuan, bila sebut dakwah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah kerja Nabi, kerjaya Nabi. Nabi hidup untuk berdakwah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita mungkin hari ini ada kenal, ada magistrate, ada lawyer, ada businessman, ada corporate, ada doktor. Itu kerja kita. Tapi tuan-tuan,
itu sumber pendapatan kita. Tapi jangan lupa kerja kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah meneruskan usaha kerja Nabi, iaitu menyampaikan rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam dengan dakwah. Ada jiran kita yang bukan Islam lagi, ada pekerja kita yang bukan Islam. Pernah tak kita sampaikan mesej Islam pada mereka? Tahun 1970-an, ada seorang student Arab, dia ambil mata pelajaran matematik di San Francisco University. What happened? Dia dah nak habis. Dia tahu father, dia tahu lecturer dia ni Christian semuanya dan anti pada Islam. Salah seorang lecturer mereka ni adalah lecturer yang daripada bangsa father, iaitu padri di church. Jadi apa berlaku? Father ni telah membakar Bible. Dia kata Bible ni penuh dengan penipuan. Rupanya dia ni pakar dalam dunia matematik. Tuan-tuan, selepas tu bila anak murid ni nak graduate, dia bagi satu terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggeris. Boleh tuan-tuan hadiahkan Quran kepada yang bukan Islam. Bagi terjemahan Quran yang dalam bahasa Inggeris tu, bagi pada jiran kita. Happy birthday to you. Happy New Year and Merry. Don't say Merry Christmas. Say Merry Kiss Me. Merry Kiss Me and Happy New Year. Boleh, tak ada masalah. Tuan-tuan, kejap. Dia bagi sedekahkan, dia bagi hadiah pada lecturer dia, terjemahan Al-Quran. Kemudian dia, lecturer dia akan buktikan Quran adalah penuh dengan penipuan. Dia ambil masa 3 minggu, tuan-tuan. Akhirnya dia tak jumpa pun Quran ini penuh dengan penipuan. Akhirnya dia terus ke rancangan televisyen. Orang nak interview dia lah, nak kata Quran ini penuh penipuan. Dia kata, this is Holy Quran. We see words from Muhammad. But after 3 weeks, saya study tentang Quran. Sebenarnya Quran adalah words from God, from Allah. Now, I'm Professor Dr. Gary Miller. I'm a Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah. Terus kat rancangan tersebut. Selepas itu tuan-tuan, banyak kebangkitan dakwah Islam di seluruh Amerika Syarikat. Subhanallah. Buatlah dakwah paling tidak dengan sampaikan Quran dalam bentuk terjemahan. Pujuklah kawan-kawan kita satu office. Maybe we love Achong. We love Mary. Give sebagai present. Tuan-tuan, mereka akan dakwa kita di akhirat kalau kita tak sampai risalah Islam pada mereka. Kejap. Dakwah. Lepas habis di London, saya balik, orang ustaz-ustaz pun hentam. Ustaz Hanafi berdakwah pada, biasalah orang Melayu kita. Itu pasal dia layu, tuan-tuan. Sebab dia memang suka hentam. Dia tak dapat apa, dia hentam. Saya tak suka pergi London, tuan-tuan. Bukan sekali dua saya pergi London, tapi saya tak suka pergi London. Pada saya, London terlalu kuno. KLCC is more greatest wish. KL ni kan, kalau tak ada jam, turun salji, tuan-tuan. Kalau turun salji kat Malaysia ni, Malaysia is the best place in the world. Tapi tak ada salji, panas, yang ada jerebu, macam mana. Okay, kita terus lagi. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Habis saya balik sana, saya diminta berdakwah di Sabah. 10 kali Kristian, 10 kali Islam. Kawasan tersebut. Orang Islam datang, Islamkan kawasan pedalaman. Lepas tu balik. Orang Kristian datang, bagi generator, bagi rokok, bagi stok makanan. Ambil suntikan, bagi suntikan. Dan mereka Kristian balik. Dan orang kat situ dia pandai. Kubah atas tu, dia dah bubuh skru. Bila orang Islam datang, dia bubuh salib. Bila orang Kristian datang, dia bubuh lambang bulan dan bintang. Cerdik. Jadi banyaklah generator dia dapat. Banyaklah rokok dapat. Allahu Akbar. Tiba-tiba, adalah seorang sahabat, kata ustaz, jom pergi sana. Saya pun pergilah berjalan. Tuan-tuan, saya berdakwah, wallahi. Indah sungguh bulan purnama. Cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama. Berdakwah bukan untuk disanjung.
Tuan-tuan, kalau hidup kita sanjung, orang puji, orang lambung kita, tetapi Allah tidak memandang kita dengan pandangan rahmat Allah Ta'ala, dunia ni tak ada apa, tuan-tuan. Orang sebut Ustaz Hanafiah, orang kamu kenal, dia the best speaker. Tapi Allah tak pandang kita, tuan-tuan, tak tahu nak cakap macam mana. Saya saja cabar diri saya untuk berdakwah, untuk dapat mujahadah Nabi menyampaikan Islam pada kita. Jadi apa berlaku, tuan-tuan? Saya pergilah kawasan pedalaman. Bukan kali pertama kawasan pedalaman, banyak kali. Dan saya naik Pajero 12 jam daripada Kota Kinabalu ke tempat tu. Naik 12 orang. Naik Pajero 12 jam, 12 orang dah jadi Bagiro dah. Tuan-tuan, turun-turun. Saya masa tu gemuk, bawa generator lah. 6 petang sampai. 6 petang ni gelap Sabah. Sabah dah gelap gelita 6 petang, tuan-tuan. Gelap hutan dengan gelap luar lain. Allahu Akbar. Gelap hutan lain, tuan-tuan. Cahaya rembulan ditapis dengan dedaun rimba. Gelap, tuan-tuan. Saya pun pakai toshlight kepala, toshlight kat sini, bawa. Jadi ustaz-ustaz yang ni badan ringan-ringan ni lajulah cepat di depan. Tiba-tiba selepas 1.5 jam, mereka menjerit, "Oi, panggil Ustaz Nafi dalam keadaan bahaya." Saya pun terkejut juga. Saya hempas generator, tak parang. Saya pergi negeri mana-mana pun, memang saya akan beli parang. Hidup rumah setenggan, hidup dalam hutan, kami biasa parang. Parang tu, baling daun, baling kertas, terkoyak. Saya memang standby lah. Saya pun berlari dalam hutan tu, pergi cari sahabat saya yang menjerit ni. Terasa diri tu macam Naruto Sarapunden. Lari depan tu sampai ke depan, tuan-tuan. Saya tanya sahabat, apa kehennya? Dia kata, "Ustaz bah, kita dalam keadaan bahaya bah." Kata, "Sure, bagi sure, bagi sure." Sure semua suruh ustaz. Dia pun tolak saya ke tengah jalan. Rupa-rupa tu satu jalan nak kampung seberang. Nak sampai lagi 1.5 jam. Nak patah balik 1.5 jam. Penat, dah malam. Masa tu hujan renyai-renyai. "Ustaz, tolonglah ustaz." Dia tolak saya ke tengah-tengah. Saya nampak sekawan babi sedang berkubang. Babi hutan tau. Bukan babi yang gribet. Babi hutan. Tuan-tuan, saya pandang belakang. Tengok kawan-kawan saya ni semua dah panjat pokok. Tak guna punya ustaz. Saya tanya, "Nak buat apa ni?" Dia kata, "Ustaz Hanafi, bacalah doa halau babi." Saya kata, "Mana ada doa halau babi?" Jadi saya pun pandang babi tu. Seekor babi tu, tak tahu, kenal kalau biasa main hutan. Saya suka memburu, tuan-tuan. Saya pun balik memburu di Sabah. Saya dapat landak berat dia 27 kilo. Kalau saya memburu di hutan Pahang, paling sedap landak dapat lebih kurang dalam paling besar, 5 kilo je. Sana 27 kilo makan landak. Bawa anak KP Jakim makan. Dia kata, "Ni daging kampung ustaz, daging payau." Padahal daging landak makan. Daging landak ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan salai, salai, tuan-tuan pedas, tuan-tuan kemam daging salai tu, daging landak salai tu, hilang pedas. Tu dia. Tenggiling, kalau tuan-tuan jumpalah kat Bangil ada tenggiling, ambil. Sisik belakang tenggiling tu tuan-tuan, boleh merawat penyakit sleep disc. Ada, ada, ada kaedah. Tu pasal tenggiling tuan-tuan, harga dia, kan? Harga dia 1 kilo di Sabah RM1,000. Tetapi di China dia jual satu tenggiling, satu sisik tenggiling, RM1,000. Berapa banyak sisik ada tu? Tuan-tuan, itulah. Balik pada cerita. Jadi, bila saya nampak babi tu, bila mata bertentang mata, lidah keluh nak berkata, "Adakah ini cinta? Gila kau dengan babi." Babi tu berdiri kenal. Saya rasa, ha, tinggi ni. Tinggi kening sini, tinggi. Besar, macam anak lembu. "Oh ya Allah, habis aku. Mak aku kata jumpa babi, lagi bengkak-bengkok. Tak sempat." Jadi saya pun tengok, saya ni, Allahu Akbar. Masa tu kita harap Allah. "Ya Allah, agaknya sunnah Rasulullah berdakwah ni lagi sukar. Aku baru 1.5 jam jalan." Saya pandang mata babi tu, babi tu pandang mata saya. Saya memang suka senyum. Saya senyum kat babi tu. Babi tu masam je.
Kadang-kadang kita berceramah kat surau, kat masjid. Tengah-tengah ceramah, kita senyum kat orang tu, orang tu masam je. Serupa. Teringat saya, ya Allah, sama. Aduh. Bukan bukan surau As-Sabah. Bukan, tuan-tuan. Tak ada orang jenis muka. Tengok, ya Allah, sama. Takkan saya kata, ji, muka ji macam babi, tak baik. Dosa. Tak. Tuan-tuan, sunnah Nabi yang paling utama, senyum. Nabi suka senyum. Tapi orang masjid, orang surau susah nak senyum. Keluar daripada masjid, keluar daripada surau, muka tengok anak-anak muda macam the Undertaker. Budak tak, uish. Bawa balik daripada WWE ke ni? Padahal semayang subuh, semayang subuh. Tak, kita kongsi kebahagiaan kita solat berjemaah. Rahmat kepada sekalian alam. Kejap. Tuan-tuan, saya pun cakap kat babi tu, wahai babi, sesungguhnya engkau lebih mulia daripada aku. Kerana engkau tidak pernah mengeluh dijadikan oleh Allah binatang yang jijik dan hina. Wahai babi, sesungguhnya engkau lebih mulia daripada aku. Kerana engkau tidak pernah mengeluh kerana dagingmu haram untuk dimakan. Kulitmu najis untuk disentuh. Wahai babi, aku bersama rakan-rakanku ingin menyampaikan agama Allah ke kampung seberang. Izinkan kami lalu. Tuan-tuan tahu tak bantuan daripada Allah? Saya berada di tengah kegelapan hutan, kegelapan malam. Allah dengar doa hati saya, tuan-tuan. Allah tu wujud, tuan-tuan. Allah tak. Allah memang benar-benar wujud. Allah dengar, Allah tahu detik hati kita, tuan-tuan. Babi ni pusing ke belakang. Dia berucap pada babi-babi yang lain. Semua babi-babi lain ke tepi. Dan kami boleh berjalan. Allahu Akbar. Saya cerita ni sebab Ustaz Tarmizi suruh cerita. Saya tak suka cerita ni, tuan-tuan. Nanti orang kata Ustaz cerita pasal babi. Takut bila tiap-tiap kali ceramah, lala orang panggil Ustaz Ba. Dah, tak nak, tuan-tuan. Yang paling penting, tuan-tuan, kita nak faham bahawa sunnah dakwah Nabi ni adalah satu sunnah yang besar. Nak berdakwah macam mana? Senyum. Sebarkan salam. Perkataan salam ni perkataan yang berlega-lega dalam syurga Allah. Nak tahu dia ahli syurga, dia suka sampaikan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak salah, tuan-tuan. Tuan-tuan, dan banyakkan selawat. InsyaAllah. Saya rasa cukup sekadar tu. Nak panjang-panjangkan, susah juga. Next. Takut cerita lain keluar pula. Masya Allah, hebat. Dalam perjalanan dakwah Al-Fadhil Ustaz, yang kongsikan kepada kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ialah benar. Dalam firman Allah pun menyebut, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasanah. Wajadilhum billatihi ahsan. Cara kita berdakwah, metod kita, dengan masyarakat macam mana, dengan anak muda, dengan yang usia sebagainya. Jadi itulah. Dan saya teringat apa nama ni Ustaz Hanafi sebut, senyum ya. Sehingga kan sahabat bagi Nabi SAW, dia kata, aku sebelum Islam, aku jumpa dengan Nabi, Nabi sentiasa senyum. Lepas aku masuk Islam pun dia macam tu juga senyum, Masya Allah. Orang yang sangat kaya, orang yang sangat murah senyumnya. Jadi kita pun macam tu juga. Macam Ustaz Hanafi pun terkenal juga dengan Ustaz senyum. Dia suka senyum. Cumanya, tengok-tengoklah kalau kita nak senyum, jangan duduk seorang-seorang senyum. Takut juga. Kalau jumpa orang, tak apalah. Kalau duduk seorang-seorang, senyum. Tak, tengok burung, senyum. Tengok kambing, senyum. Bahaya juga. Tengok keadaanlah senyum tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, seperti mana yang telah Ustaz sebut di awal-awal tadi, kita bertemu pada malam ini, kita duduk dalam pada malam ini, kita meraikan kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kelahiran baginda. Tak kiralah apa tarikhnya, yang penting kita senantiasa memugarkan hati kita, ingatan kita kepada kekasih kita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilih kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mudah lidah kita menyebut kalimah selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita menjadi hamba Allah yang mudah kita untuk kita bersalawat kepada baginda Nabi SAW. Lantaran salawat dan salam kita kepada baginda Nabi memudahkan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir sekali, sebagai penutup pertemuan kita pada malam ini, saya nak mohon jasa baik Al-Fadhil Ustaz untuk tutup pertemuan kita dengan bacaan doa daripada Al-Ustaz. Silakan. Tuan-tuan, sebelum saya baca doa, saya nak minta maaf. Saya minta maaf kalau cara penyampaian saya tak sama dengan ustaz-ustaz yang lain. Saya minta maaf, tuan-tuan. Sebab saya bukan ustaz yang hebat. Saya bukan yang arif. Saya lah da'i yang paling da'if, tuan-tuan. Tuan-tuan, doakan saya istiqamah dalam dunia dakwah. Saya ada rumah pemulihan akhlak. Di rumah pemulihan akhlak, saya ada 3,800 orang. Alhamdulillah yang dah keluar daripada rumah pemulihan akhlak. Ada yang jadi orang, ada yang tak jadi. Kita merawat 5 ketagihan, dadah, penjenayah, murtad, keluar daripada Islam ada 80 orang, tuan-tuan. Kita ada rawat yang mengandung anak luar nikah. Kita merawat ketagihan teknologi dan ketagihan yang terus ni kita panggil ketagihan hiburan. Mereka ni dalam keadaan teruk, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan doakan. Saya bukannya nak minta duit, kalau tuan-tuan nak bagi duit, alhamdulillah, tapi tak bukan nak minta duit. Cuma saya nak minta tuan-tuan doakan saya dapat jumpa Rasulullah. Dapat bawa keluarga saya tengok semua wajah Rasulullah. Itu yang penting. Alhamdulillah tuan-tuan, saya usaha siang dan malam. Anak-anak murid saya, alhamdulillah, daripada penagih dadah ni, 27 orang jadi hafiz Al-Quran. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ni bukti cinta pada Rasulullah dan bukti cinta pengorbanan pada Allah SWT. Okey tuan-tuan, sama-sama kita doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami kepada ibu dan ayah kami. Ampunkanlah dosa kami pada pasangan hidup kami. Ampunkanlah dosa kami kepada anak-anak kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami terhadap agama kami, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, keluarga kami, kaum muslimin muslimat maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bagi mereka yang telah mati, ya Allah, lapangkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur-kubur mereka seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami tahu kami bukan anak yang soleh, bukan insan yang kamil. Tetapi untuk mereka, ya Allah, Kau perkenankanlah permintaan kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami daripada syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman. Matikanlah kami dalam Islam. Matikanlah kami dalam kalimah La ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat yang paling indah dalam hidup kami, ya Allah, apabila kami sujud kepada-Mu, ya Allah. Dan andai Kau mengambil nyawa kami ketika kami sedang sujud pada-Mu, ya Allah, itu adalah penghormatan yang paling mulia untuk kami yang kerap melakukan dosa, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada mereka yang kami sayangi, ya Allah, agar mereka sama-sama sujud kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah kepada mereka yang kami sayangi, ya Allah, agar mereka sama-sama sujud dan memakmurkan rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang soleh wal musleh, ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang mendirikan solat, ya Allah. Jadikanlah kami dan anak-anak kami dan keturunan kami keturunan yang tidak akan meninggalkan solat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami. Sembuhkanlah penyakit mereka. Murahkan rezeki mereka agar mereka dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu, ya Allah. Ya Allah,
sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin mengucup dahinya, ya Allah. Kami ingin memeluk tubuhnya, ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk mengamalkan sunnah dan ajarannya, ya Allah. Agar kami mendapat syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, terlalu lalai lidah kami untuk berzikir dan menyeru dan berselawat ke atas Nabi kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, berilah lidah kami ini ringan untuk berzikir dan berselawat ke atas Nabi-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanafiah atau Ustaz Muhammad Hanafi di atas kesudian dan perkongsian beliau bersama kita pada malam ini. Saya mohon Ustaz, ini bukan kali yang pertama, kerana insyaAllah di lain ketika kita nak jemput lagi Ustaz untuk kongsikan bersama dengan kami tentang perkongsian-perkongsian terutama tentang kekeluargaan, yang saya yakin dan percaya, dan banyak kali saya bersama dengan Al-Fadhil Ustaz di lain-lain ceramah kita berkongsi, Ustaz berkongsi tentang masyarakat, remaja, keluarga dan sebagainya, yang saya fikir sangat-sangat penting untuk dikongsikan di sini. InsyaAllah di pertemuan akan datang, kita akan jemput lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bersama berkongsi ilmu dengan kita, insyaAllah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan hajat-hajat kita dan beri kekuatan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan usaha dakwah beliau dan dakwah kita semua, insyaAllah. Jadi saya di sini mohon jutaan kemaafan di atas kekurangan saya. Dan terima kasih banyak saya mewakili jamaah Surau Ahli Sabah ini ke atas kesudian dan kelapangan, walaupun dalam keadaan yang tak berapa baik, sudi juga hadir ke tempat kami di surau kami ini. Banyak-banyak ucap terima kasih, dan saya pun rasa sangat-sangat teruja kerana dapat bersama dengan Ustaz walaupun daripada Penang. Besok pagi 6 pagi fly ke Penang balik, tapi malam ini sebab nak bersama dengan Ustaz, mari kampung kita, mari tempat kita, kita raikan Al-Fadhil Ustaz bersama kita pada malam ini. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih banyak kepada Bahagia Kenal dan seluruh jawatankuasa Surau As-Sabah di atas majlis ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dahulu temu janji kita bersama dengan program pada malam ini. Jangan lupa untuk terus bersama dengan rancangan-rancangan akan datang. Tanyalah Ustaz, halakah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua dapat manfaat, insyaAllah. Sekadar itu dahulu, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang terbaik itu lemahnya iman kami. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Jumpa lagi insyaAllah.